punya si Morgan ini berlubang semua. Hitungan ketiga. Satu. Dua. Tebak. Jing, gua baru habis beli makan, cuy. Kasih 5 doang dari sisa-sisa kemarin nih. Duit gua kurang soalnya. Gua beli 20.000 doang. Gua bingung nih sekarang mau nyari adik gua kemana dah. Itu yang gua bingungin anjir. Kita sekalian cari aja kali ya. Apa tuh, cok? Bilang itu Blackjack lagi dah. Karena si pelangi sih gak mungkin sih. Kan, ya Tuhan. Apa lagi, bro? Ih, anjing lah. Turun. Turun. Ada apa lagi, bro? Turun. Oh, dia. Coba. Taruh di mobilku. Dia. Iya. Ini di bawah nih. Oke, gua ikutin. Masuk lu. Dicek masuk. Ya, udah ya. Udah ya, masuk. Iya, logatnya. Todong yang di belakang, todong dia. Oke. Morgan. Akhirnya aku bisa nangkep kamu lagi, Morgan. Kan. Lu gak pernah bosan ya sama gue. Oh, jelas. Gue dendam banget sama lu, Morgan. Udah gue jelas, gue gak mungkin bakal ngelakuin buat udah, mending lu lepasin adik gua. Oke? Daripada lu nyiksa gua gak karuan, ya kan? Lepasin adik lo. Iyalah. Lo bilang gak semudah itu kalau lepasin adik lo ya. Gua masih naruh dendam banyak. Apalagi hal kemarin kalian menculik aku dan menembakku ya. Habis. Tapi nyak belum habis saat ini, Morgan. Dan oh, sekarang aku pengen membunuhmu. What the? Apa? Ya. Aku bakal akhiri hidup kamu, Morgan. Karena kita kan masih bisa ngobrol ya kan. Gua bakal keluar negeri. Lu bebasin adik gua bakal gak ikut campur lagi urusan kalian. Oke? Lu bebasin aja gua gak bakal ngelakuin hal yang aneh-aneh sama lu. Serius. Oke, Kart. Atas semua yang kau lakuin ke gua, Kart, gua on, kira bro. Lu kira gua bakal bebasin lu gampang itu kah? Enggak, bro. Iya, gua tahu. Tapi setelah gua cabut dari Blackjack, lu mendapatkan kode name gua, Kart. Itu sebuah benefit buat lo, Kar. Iya kan? Emang sih. Itu emang untung buat aku. Tapi Morgan, gue udah benci sama lo dan gue udah naruh dendam ini sama lo. Come on lah, bro. Janganlah kayak gini, Kar. Kita bisa udah ngomongin baik-baik, kan? Udah. Tutup mulutnya. Hey, come on lah, bro. Tutup mulutnya. Oke. Hei, bro. Hey.
Kan dengar enggak suara-suara orang yang mau mati? Mampus. Apalagi kau bakal jadi mayat, Morgan. Morgan, jemput ajalmu. Akhirnya kita sampai ke tempat terakhir kau bisa melihat dunia, Morga. Wah, bata. Turun dia, turun. Turun. Ayo turun, turun. Turun. Turun nggak? Oke, turun dia, paksa dia turun. Paksa dia turun. Turun. Turun, turun. Nggak turun ku tembak kau. Suruh dia ke sana, suruh dia ke sana. Suruh ke dermaga. Hey. Acu. Apa yang mereka? Ayo cepat. Morgan, aku pengen ngomong. Buka, buka mulutnya, kepalanya. Anjing, anjing. Buka mulutmu. Jangan kau bungkam. Woi. Oke, oke. Oke, bro. Udah kan? Mau apa dari gua? Halo Morgan. Iya kan? Apa? Apa kan? Hah? Lo udah lihat kan? Ini pemandangan terakhir lo bisa melihat dunia ini. Setelah apa yang lo lakuin ke gua? Hah? Setelah semua yang lo lakuin ke gua. Dan semua perintah yang lu berikan ke gua, sekarang gua harus menerima akibatnya. Lu bunuh di sini, itu yang lu mau? Hah? Iya, itu yang aku mau. Kenapa? Kita bisa ngomongin baik-baik kan? Kart. Setelah kau menculik aku dan kau berkhianat sama aku, kamu minta diampuni. Kemarin kau datang sama teman-teman kamu, dan sekarang aku datang dengan anggota aku. Sekarang kita berbalik kan? Iya, gua pun tahu kalau dunia itu berputar. Ya. Ya udah. Kau minta aku yang mati kan? Ya. Kau akan bunuh aku di sini kan? Benar. Bolehkah aku memberikan salam terakhir kepada temanku, keluargaku? Keluargamu? Emang kau punya keluarga? Yap. Yang sedang lagi kau buru hari ini. Keluarga sampahmu itu ya? Kau menyebut mereka sampah. Tidak ada yang lebih sampah daripada kau, anjing.
Buktinya yang kau sebut keluarga kamu tidak ada di sini. Iya. Aino. Ini mungkin udah nasib burukku. Jadi aku minta berikan aku izin untuk menelpon mereka. Aku bakal speaker kok. Untuk memberikan salam terakhirku pada mereka. Oke. Hanya satu keluarga kamu untuk mewakili kamu yang akan pergi selamanya. Oh, nampaknya sudah. Tidak ada. Sebentar. Itu kamu sebut keluarga. Di saat kamu kayak gini, dia tidak ada. Morgan, Morgan. Halo, halo, kenapa Gan? Wah, gua nggak punya waktu banyak. Emang kenapa? Gua titip Grisela ya. Ah. Rico, Kay, sama yang lainnya gua titip sama lu. Mungkin ini gua terakhir kali bakal nelpon lu. Ya, besok gua udah nggak ada di dunia ini, oke? Okay. Ah. Thank you buat semuanya, Wah. Jadi salam lu di mana kan? Warga, oke. Okay? Lu di mana kan? Udah kan? Udah, Mor. Jadi gua minta buat kalian setelah apa yang kalian inginkan. Gua minta kalian buat bebasin adik gua. Itu aja yang gua minta ke dulu. Oke, setelah gue mati, gue minta itu aja dari kalian. Aku ingin kalau kamu pengen adik kamu dibebasin, cium kaki aku. Jadi gini katanya, kita sama-sama laki. Apa yang kau inginkan dari aku yang udah gak berdaya ini? Yang dimana bentar lagi kau bakal menembakku dan membunuhku di lokasi ini. Kau mengharapkan aku mencium kakimu? Enggak bro. Bayaran yang setimpal dengan sebuah nyawa ditekar dengan satu nyawa, dua malah. Nyawaku ditukar dengan nyawa adik dan anak dalam kandungannya. Oke, setelah kamu bilang Morgan, okay. Aku minta kamu berlutut dan hadap sana. Tolonglah, Kar. Kau janjikan dulu, jika memang kau sudah memberikan janji padaku, aku bakal ikutin apa katamu. Oke. Aku bakal ikutin semua yang kau inginkan. Mulai dari kubur lutut dan sebagainya. Dan aku cuma minta satu, kau untuk melepaskan adikku yang kau sekap. Oke. Oke, Kak. Oke. Sekarang kamu gak usah banyak bicara dan hadap sana. Udah, cukup. Salam perpisahan satu orang lagi boleh nggak? Siapa yang pengen kau telepon, Morgan? Tolong card satu orang lagi. Oke. Okay. Ini terakhir kali kamu menelpon. Oke. Okay. Duh, kayak nggak ngangkat telepon lagi. Gimana Morgan?
Okay. Aduh, pistolku ini sudah ingin menembak ini, Morgan. Iya, iya, iya. Aku bakal titip satu orang. Sebentar ya. Keluarga. Halo, Jaro. Halo. Halo, Jaro. Oh. Iya, iya, Morgan, Morgan. Gua titip satu lagi. Jaga Grisela. Morgan, lu jangan ngomong. Udah. Semuanya. Bolehkah aku tidak melihat pelurunya? Silakan. Oke. Semua. Aku pengen tubuhnya lah si Morgan ini lubang semua. Hitungan ketiga. Satu. Dua. Tebak. Sat. Yeah.